Mansuki dari IPHI Kota Semarang. Kita akan mengadakan acara buka puasa bersama, sholat tarawih, sholat witir, dan harlah IPHI yang ke-34. Jadi memang kita dibanding dengan organisasi-organisasi Islam lainnya, kita umurnya masih sangat muda, 34 tahun lainnya sudah mungkin ada yang lebih dari 100 tahun. Kita mengadakan harlah yang ke-34 ini secara sederhana dan akan kita mengundang seluruh pengurus PWIPHI Jawa Tengah, juga PBPDI IPHI yang di sekitar Semarang. Anggotanya sekarang sudah berapa Pak IPHI itu? Anggota kita itu anggota pas semua, sebetulnya semua haji ini menjadi anggota kita. Jadi jumlahnya ya kalau yang terdaftar ya tidak akan sebanyak mereka yang sudah menjadi haji gitu, karena ini kan sifatnya pasif ya, kalau haji terus otomatis menjadi anggota IPHI. Permasalahan haji kan masih menyisakan permasalahan banyak Pak ya. Di antaranya kan banyak yang tertipu lah, banyak yang masih sudah tua benar terus dari daftar. Ya ini, jadi alhamdulillah sekarang haji ini kan sudah kuotanya sudah penuh ya. Bahkan sudah ada tambahan kuota kira-kira 20.000 baru. Jadi kami harapkan yang diprioritaskan adalah mereka-mereka yang umurnya sudah lanjut usia. Lalu juga yang ada mempunyai riwayat penyakit-penyakit yang ini kalau bisa diprioritaskan gitu. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.